santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Brunei, dari mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Tak tahan, sabarku tak tertahan, melayang sikapmu perawan. Berbeda, kau dan aku berbeda. Ku ingin dilepaskan, kita tidak sehaluan. Cukuplah, sudahlah, sampai di sini saja hubungan kita berdua. Ada lagu baru dari Hakim Rusli, MV-nya baru saja rilis beberapa hari yang lalu. Tetapi aku sayang sekali aku nggak bisa reaction MV-nya itu karena terkena copyright ya. Jadi ini ada versi live-nya. Video ini sudah lumayan lama, tetapi official MV-nya baru keluar sekarang ya. Jadi karena banyak yang request di Instagram maupun di channel ini, dan aku juga ingin mendengar seperti apa lagu barunya Hakim Rusli, Lembah Kesepian ini. Jadi langsung aja kita lihat perform yang satu ini dan lagunya seperti apa ya. Yuk! Konser minggu ini. Oh, di konser minggu ini ya, di situ RTM di Hirwa. Ini aransemen aslinya seperti MV-nya ya. Terhiris aku di dalam lembah yang tak berbunyi. Ciptaan dia sendiri nih kayaknya. Lagi lagunya ya. Biarkan ku terus sendiri. Okay. Tak usah engkau peduli. Ku mahu kau bahagia jiwa. Gue fokus dengar liriknya. Tentang apa ini? Ini chorusnya ya. Enak juga nadanya. Habis. Oke,
Oke, seperti itu lagu barunya ya. Karena kemarin aku rasa dia sudah mengeluarkan lagu yang upbeat ya. Jadi sekarang saatnya mengeluarkan lagu yang slow lagi. Jadi liriknya memang lirik yang sedih, nadanya juga nada yang sedih. Kalau untuk keseluruhan lagu ini bisa dibilang lagu yang cukup komersil ya, lagu yang cukup bisa untuk dijual. Kita pendengarnya itu juga bisa langsung nempel bagian chorusnya tadi. Main bagus lah untuk lagunya, tapi nggak terlalu bisa mengalahkan lagu-lagu hitsnya dia. Masih tetap lah aku pegang lagunya Tergantung Sepi ya, karena itu memang lagu yang hits banget, yang ear catching banget ya. Lagu ini bagus, tapi aku rasa memang belum bisa mengalahkan lagu Tergantung Sepi ya. Tapi untuk keseluruhan, secara lirik, vokal, aransemen itu sudah bagus kalau menurut aku ya. Bujuk lah untuk lagu terbarunya dari Hakim Rusli ini, Lembah Kesepian. Semoga ini bisa meledak, bisa booming ya. Dan ya itu aja kalau menurut aku untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and the sake from Indonesia. Ciao!